Bekas Perdana Menteri Malaysia Tun Dr. Mahathir Mohamad diraikan oleh Lord Taylor sempena ulang tahun kelahirannya yang ke-87. Paling istimewa teman baiknya yang juga bintang Bollywood terkenal, Datuk Shah Rukh Khan juga turut serta. Bertempat di Hotel Le Meridian Kuala Lumpur, Tun M hadir ditemani isterinya Tun Siti Hasmah. Dihadiri lebih 300 tetamu, Shah Rukh Khan terus diburu lensa kamera sebaik saja ketibaannya. Dia dikhabarkan terbang khas dari Jakarta untuk majlis tersebut. Selain beramah mesra bersama Tun M, bintang itu turut menyanyikan lagu Hari Jadi untuknya. Shah Rukh Khan juga sempat bergurau bersama Tun Siti Hasmah dengan menyanyikan lagu dari filem popularnya Kush Hota Hai. Selesai majlis, Shah Rukh Khan terus mengambil penerbangan ke India untuk urusan lain. Antara artis yang memeriahkan majlis seperti Datin Yusni Hamid serta Amanda Imani. Selebriti tempatan yang hadir termasuk Umi Aida, Sofia Jane dan Q Haidar serta isteri.